untuk surah Al-Ankabut dari ayat 18 hingga 20 ini, yaitu Encik Muhammad Zainuddin bin Musa, Encik Muhammad Zulkifli Abdullah dan juga Encik Ali bin Jawahir. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, program kita pada pagi ini bertajuk Falsafah Hari Raya Aidul Fitri yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Profesor Mahdi Ahmad Karani. Namun begitu, majlis dengan ini dimulakan dengan bacaan Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 18-20. Untuk itu dipersilakan Al-Fadhil Profesor Mahdi Ahmad Karani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan suci ayat-ayat Al-Quran yang telah diperdengarkan dari surah Al-Ankabut ayat 18 hingga 20 oleh Yang Berusaha Adil Profesor Mahdi Ahmad Kelani. Jadi untuk meneruskan acara bacaan Qari Undangan, kami persilakan Qari yang pertama, Encik Muhammad Zainuddin bagi membacakan surah Al-Ankabut ayat yang ke-18. Dipersilakan Encik Din. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Alhamdulillah. Kedua, ayat ke-19 surah Al-Ankabut, Muhammad Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ الْيَسِيرُ. Terima kasih, Bapak Zulkifli. Kari undangan kita, Encik Ali bin Jawahir untuk membacakan ayat yang ke-20 surah Al-Ankabut. Silakan Encik Ali. Bismillahirrahmanirrahim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ الناس حتى الآخرة إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Sadaq Allahul Azim. Terima kasih kepada tiga orang kari undangan yang telah pun membacakan setiap satu ayat dari surah Al-Ankabut ayat 18, 19 dan 2 juga ayat yang ke-20. Dan saya akan membacakan terjemahan untuk tiga ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu telah juga mendustakan rasul-rasulnya. Dan ingatlah, tugas rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang dan nyata. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian ia akan mengembalikannya hidup semula sesudah matinya? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baharu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Benarlah kata-kata Allah. Sadaqallahul azim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi terjemahan ayat 18 hingga 20 surah Al-Ankabut. Dan untuk tidak menyiakan masa, majlis dengan membesar hati mempersilakan Al-Fadhil Prof. Madya Ahmad Kelani untuk berkongsi ilmu dalam program kerohanian siri yang ke-8 yang bertajuk Falsafah Hari Raya Aidilfitri. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program kerohanian kita yang sudah kali ke-8 sebagaimana yang disebutkan tadi. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ialah Tuhan yang kita sembah, yang kita sentiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkannya, membesarkannya, kerana kita mengharapkan hidayah dan taufik daripadanya, mengharapkan keampunan daripadanya, mengharapkan nanti kita dimasukkan dalam syurga miliknya. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dan meninggalkan kepada kita Al-Quran dan sunnahnya untuk ikutan kita, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang benar untuk kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini seluruh pimpinan fakulti, daripada dekan, timbalan dekan, timbalan pendaftar dan pengurusi-pengurusi sekolah dan timbalan-timbalannya, penyelaras program, profesor-profesor, rakan-rakan, pensyarah dan staf sokongan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pada kali ini saya diminta dihubungi oleh pengurusi yang saya muliakan, bersama Dr. Azman Safar, untuk saya menyampaikan mengisi program kerohanian buat kali ini. Jadi saya bertanya dia apa nak isi ni di hujung-hujung Ramadan ni. Dia kata, Ustaz, carilah ayat-ayat yang berkait tentang raya sebaiknya. Jadi alhamdulillah, ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan, tidaklah ada kaitan secara langsung dengan sebutan Aidilfitri. Aidilfitri dalam sebutan kita bahasa Melayu ni macam-macam, ada Aidilfitri, ada Aidilfitri, tapi dalam sebutan Arabnya Aidilfitri, Aidilfitri. Bagaimanapun dalam cara saya, sebab saya memahami bahawa Aid ini adalah kembali, untuk nak dapat kepastian ini, jadi saya mencari dalam kamus untuk pastikan bahawa apa yang saya andaikan bahawa Aid ini adalah merujuk pada perkataan kembali. Al-fitrah, mana kembali pada fitrah. Jadi apakah itu benar? Maka saya merujuk pada inilah dalam keadaan yang terhad, rujukan ini secara online, Ma'jam Al-Ma'anil Jami'. Jadi Ma'jam ini ada ensiklopedia yang Arab ke Arab menjelaskan apa yang dimaksudkan Eid. Eid adalah satu kata nama Eid yang kata pluralnya adalah ayat. Saya pun ada juga mengajar bahasa Arab. Jadi kalau lihat daripada aspek maknanya kata nama ini, dia tidak sangat menunjukkan pada maksud kembali. Tetapi apabila kita merujuk pada kata itu, barulah ketika itu saya berjumpa bahawa artinya kembali. Dan dalam kata juga dia menyenaraikan, mengketengahkan ayat yang kita baca ini daripada surah Al-Ankabut, ayat yang ke-18 hingga 20. Jadi yang berkaitan secara langsung dengan perkataannya itu ialah perkataan awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'idu. Maksud dia, dan apakah mereka tidak memerhatikan bagaimana Allah mencipta manusia dan daripada permulaannya kemudian mengulanginya kembali, menciptanya kembali. Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan sini, maknanya Allah mencipta alam semesta ini dan mencipta manusia, kemudian akan daripada al-adam ila al-wujud, daripada
ketiadaan kepada kewujudan, kemudian dia akan mematikan manusia. Dalam konteks alam ini, Allah akan musnahkan berlaku kiamat dan Allah akan ganti dengan alam yang baru namanya alam akhirat. Dan manusia yang awalnya tiada kemudian diwujudkan dengan penciptaan Adam AS sebagai atuk kita manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita anak cucunya, akhirnya kita akan kembali dalam bentuk kematian dan tidak berakhir kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan semula kita untuk kita dihisab di yaumul akhirah, di hari akhirat nanti. Jadi kalau dari segi noun, dari segi bahasa, Eid adalah kata singular, isim jama'nya ataupun pluralnya al-ayat. Iaitu yang dimasukkan di sini ialah al-Eid kullu yawmin yuhtafalu fihi bi dhikra hadisatin azizatin aw diniyatin. Jadi macam ilmiah lah pula sikit. Jadi perkataan ini membawa maksud setiap hari yang disambut penuh kemeriahan. Jadi setiap hari yang kita sambut kemeriahan, mungkin hari perkahwinan kita, hari kelahiran kita, kawan kita dan sebagainya, itu juga semuanya Eid. Ataupun juga merupakan satu upacara keagamaan. Jadi upacara keagamaan, dia juga dinamakan Eid, yang kata pluralnya ayat, hari raya dan hari raya. Okay? Kita ada dua hari raya yang kita sambut, sangat indah kerana Rasulullah SAW, kalau kita lihat, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, di segi sejarahnya, di segi sirahnya, melihat penduduk Madinah merayakan satu hari kebesaran, dan apabila berkumpulnya penduduk Madinah dan berpesta menyambut hari kebesaran itu, Rasulullah bertanya, apakah hari raya yang kamu sambut ini? Dia kata, inilah hari kebesaran yang kami sambut sejak jahiliah dulu lagi. Lalu Rasulullah SAW sebut bahawa, maukah kamu, insyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan perayaan yang lebih baik daripada itu, iaitulah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Hari Raya Puasa, Idul Adha, Hari Raya Haji. Jadi ada juga kita sebutkan sini Idul Maulidun Nabi. Hari Raya kita sambut Maulidun Nabi. Kita selalu sebut Maulidun Nabi. Kita tak sebut pun Idul. Jadi Idul artinya merayakan hari kebesaran, kelahiran Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Aidan, dua hari raya yang kita masukkan di sini yang menjadi hari raya kebesaran yang kita sambut, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Seperti mana pengacara sebut tadi, kita sudah berada hari ini pada hari ke-28 Ramadan. Nanti pada hari Ahad insya-Allah kita akan menyambut Aidul Fitri, Aidul Fitri. Dan satu lagi hari raya kebesaran yang Idul Adha, kemudian kita disebut ke sini dari segi ayat dan juga bermaksud, kalau dari segi kata kerjanya ialah verb, ialah membawa maksud seorang yang ada pada hari raya dan turut serta merayakan hari kebesaran tersebut. Ayyada syahidal aida wa ihtafala bihi. Jadi dia ada di hari raya dan dia merayakan. Jadi merayakan, tunjukkanlah kita meraya. Walaupun dalam keadaan PKP sekarang ni, kita berpakaian yang baru, kita solat di hari raya walaupun bersama keluarga, jadi kita meraihkan juga hari kemenangan kita mengatasi nafsu di bulan Ramadan ini. Jadi ini saya tak nak sebut, jadi kita dah bersetuju kerana waktu kita sangat terhad. Kita disebutkan sini kata akar yang dimasukkan kembali itu, Eid itu ialah diambil daripada kata kerja. Sebab kalau kata nama, dia bermaksud suatu hari kebesaran, suatu yang disambut mengenangkan hari-hari kenangan indah, hari perkahwinan, hari kelahiran dan sebagainya, dan juga upacara-upacara keagamaan. Jadi kemudian kalau yang dimaksudkan kembali itu ialah dilihat kepada kata kerjanya itu, yang bermaksud awada yaudu, akhirnya dia jadi lahirlah apa yang disenaraikanlah ayat Quran khusus yang berkait tentang itu ialah pada ayat ke-19, iaitu awalam yaraw kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'ala Allahi yasir. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita ini, ayat ini sebenarnya bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa ijtanibut taghut. Pada setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi dan rasul untuk mengajak umat itu an ya'budullah, supaya menyembah Allah dan menjauhi sembahan-sembahan yang selain daripada Allah yang disebutkan sebagai taghut. Jadi cerita kalau kita lihat refer ayat sebelumnya, itu ayat 16, itu bercerita tentang Ibrahim.
Wa Ibrahim idh qala liqaumi a'budullaha wattaquhu dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Jadi kita ambil ayat yang ke-18 kalau nak ambil daripada awal tu panjang sangatlah bercerita tentang Nabi Ibrahim ketika berinteraksi, ketika mendakwahkan kaum dia, dia mengajak seperti juga nabi-nabi yang lain supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakwa kepadanya. Dan Allah ini sangat berkuasa, dialah yang mencipta. Ketika Allah bersendirian, tak ada apa-apa, dialah yang mencipta alam semesta ini dan mencipta manusia daripada ketiadaan kepada kewujudan. Kemudian Allah boleh mengembalikan alam yang wujud ini kepada kemusnahan, berlaku kiamat dan digantikan dengan alam yang baru. Kemusnahan pada manusia ialah kematiannya, dan matinya manusia tidak berakhir dengan jadi tanah, tetapi dia dihidupkan semula dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan yu'idu, mengembalikan. Jadi dalam konteks maknanya apabila kita sebut Aidul Fitri, artinya kita nak kembali kepada fitrah. Apa yang kita nak kembali pada fitrah ini? Kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah itu kesucian. Setiap newborn, setiap apa ni, bayi yang baru lahir dia lahir dengan fitrah. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebenarnya di sepanjang bulan Ramadan dengan latihan-latihan yang kita jalani, berpuasa di siang harinya, tak makan, tak minum, bahkan lebih pada itu lagi, kita menjaga supaya meningkat puasa kita, bukan puasa awam saja, kerana puasa awam saja tidak menjamin untuk kita mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah membayangkan, kam min sha'imin laysa min siyami illa al-ju' wal-'atash, ramai orang berpuasa kata Rasulullah tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak bersama isteri di siang hari Ramadan, tapi tak jaga matanya daripada melihat yang haram, telinga daripada mendengar yang haram, tangan daripada mencapai yang haram, kaki daripada pergi berjalan menuju tempat yang haram. Jadi kita nak tingkatkan, kata Imam Ghazali, ke paling tidak pun mana tahap puasa khusus, iaitu selain pada yang minima, tak makan, tak minum, tak bersama isteri di siang hari Ramadan, kita juga berpuasa seluruh anggota kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita nanti kembali kepada fitrah. Barulah puasa kita tu bermakna, bahawa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu dengan ganjarannya, bukan sekadar lapar dan dahaga. Mungkin kita dapatlah sihat kerana kita mengurangkan makan dan diet dan sebagainya, tetapi yang lebih pada itu lagi yang kita nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah menjadi orang yang suci. Kenapa kita perlu jadi orang yang suci? Kerana syurga itu suci dan bersih, tak layak dan tak patut, tak boleh kembali kepada syurga itu orang yang penuh dengan kotoran, dosa, maksiat, kesyirikan, kefasikan, kezaliman, kemunafikan. Jadi kita nak bersihkan semua itu, kembali pada Allah dengan kesucian, sebagaimana kita mula dilahirkan dengan kesucian, dengan fitrah, dan kita kembali kepada fitrah. Dan agama yang kita anuti ini adalah agama fitrah, agama yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan nikmatku, aku sempurnakan agama, dan aku jadikan Islam itu sebagai agama pilihan untuk kamu. Dan sesiapa yang mencari dan menganut agama, cari hidup dan budaya hidup yang selain pada Islam, falan yuqbala min, Allah tidak akan terima daripadanya, dan dia pada hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kita nak kembali kepada Allah, nak bawa apa? Nak bawa hati yang salim, yang sejahtera. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang berjaya itu bukannya orang yang kembali dengan membawa harta yang banyak, anak yang ramai, tetapi kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kepada hari akhirat tidak mampu, tidak berguna, tidak boleh membantu kembalinya manusia kepada Allah dengan membawa harta yang banyak, anak yang ramai, kecuali
yang berjaya itu ialah yang kembali kepada Allah, membawa hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang bersih daripada kesyirikan, kemunafikan, sifat-sifat mazmumah dibersihkan, hati yang bercahaya dengan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga itu bersih, hanya layak untuk dihuni oleh orang-orang yang bersih. Bersih bukannya jasadnya sahaja, tetapi bersih iman dan takwanya, akidahnya, keyakinannya itu, agama dan cara hidupnya. Jadi kita disebutkan bahawa fitrah ini akan bayi dilahirkan dengan fitrah. Kita semua lahir sebagai bayi, tak ada orang yang lahir itu dewasa. Lahir dah ada misai, ada janggut, dia lahir sebagai seorang baby yang comel, yang cantik, yang bersih, dan persekitarannya, dia dalam wabah, tersasur. Jadi di persekitarannya lah yang akan membentuk dia, sama ada cara hidup Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, cara hidup Yahudi, Kristen ataupun Majusi. Dan yang paling dekatnya itu ialah ibu bapa. Itu saya kemukakan di sini, peranan ibu bapa memimpin keluarga untuk kekal anaknya, bukan sahaja dirinya tetapi keluarga juga kekal atas fitrah kesucian itu. Firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Tahrim ayat 66, surah 66 ayat 6, firman Allah Subhanahu taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara waqudaha an-nasu wal hijara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu ini maknanya masyarakat jahiliyah membuat daripada batu-batu itu jadi berhala yang disembah. Inilah bahan bakarnya manusia dan berhala-berhala yang jadi sembahan manusia. Jadi tanggungjawab orang beriman ialah menjaga diri kita dan menjaga ahli keluarga kita, menjaga diri kita dengan maksud kita kembali kepada fitrah. Puasa yang kita lalui, ibadat intensif, madrasah Ramadan, institusi pendidikan Ramadan yang kita lalui saban tahun, setiap tahun adalah satu latihan untuk kita kembali kepada fitrah. Di siang harinya kita berpuasa, kita jaga seluruh anggota kita daripada melakukan yang haram, dengan solat duhanya, dengan solat berjamaahnya subuh lagi, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan selawatnya malam pula. Kita gandakan lagi dengan sembahyang tarawihnya, qiyam lainnya, bangun malamnya, memburu malam qadar. InsyaAllah, kemudian Allah Subhanahu SWT tidak melepaskan peluang kepada kita untuk kita maknanya meraih kelebihannya bulan malam qadar yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi semua latihan-latihan ini ialah untuk kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian, dan akhirnya kita kembali kepada Allah. Yang dapat menyelamatkan kita ialah apabila kita kembali dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang sahih, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sifat munafik, tak ada sifat mazmumah, takabur, memintikan diri, selfish, hasad dengki, iri hati dan lain, kita bersihkan dan kita tanamkan dengan iman dan takwa, sifat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur dan sabar, redha, sifat-sifat mahmudah ini. Dan disiplin tasawuf disebutkan at-takhalli minal mazmumat wa at-tahalli bil mahmudat ya'tika at-tajalliyat. Apabila kita mula bersih diri kita daripada sifat-sifat tercela ini, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, akan datanglah nanti terjadi rasa akrabnya, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun kita berada, sentiasa kita merasai pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan disiplin ini sangat penting kerana Ramadan mengajar kita, walaupun orang tak tahu kita berpuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui. Kita boleh saja berbuka di bilik bersendirian tanpa diketahui oleh keluarga kita sendiri pun, tetapi kita tetap menjaga itu daripada kita berbuka sehingga tiba waktunya, kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala Alamul Ghuyub, dia yang maha mengetahui yang baik. Jadi itulah. Jadi gambar-gambar ihsan ini saya tunjukkan bagaimana peranan ibu bapa mengajar anak-anak belajar jawi, mengenal Quran dan sebagainya. Masya-Allah, ini peranan kita lah. Dan dalam usaha kita untuk kembali pada fitrah ini juga ialah kita
teringat, dan saya teringat kepada ikrar kita, menghayati ikrar kita. Setiap kali kita mulakan solat, kalau ada kesempatan, kita akan baca doa iftitah. Doa iftitah kita baca, iftitah artinya pembuka, Al-Fatihah pun pembuka. Jadi sebelum kita baca Fatihah, merupakan satu rukun dalam solat, kita baca, sunat kita baca doa iftitah. Antara yang kita baca itu ialah, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ikrar kita, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri kepadanya. Di kalangan orang muslimin. Muslimin artinya menyerah diri. Ini yang kita nak, bukan saja ikrar dalam bentuk lafaz, tapi penghayatan. Kerana kehidupan kita sudah ditentukan matlamatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa seluruh kehidupan kita ini, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ialah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berperanan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifahnya. Sehingga solat kita, ibadah kita, hidup kita, kita sebut hidup ni, Masya Allah, hidup ketika kita di office, hidup kita ketika bermasyarakat, hidup kita bersama keluarga. Dalam PKP ini kita tak boleh sangat apa ni beramai-ramai di satu tempat dan sebagainya. Tetapi kita hidup sama ada bersendirian, bermasyarakat, ini kehidupan kita. Melaksanakan tugas di tempat kerja dalam semua peringkatnya, daripada menteri, perdana menteri dengan kementerian, sampailah kepada institusi kita pendidikan di UTM, di fakulti kita. Hidup kita dan mati kita semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Jadi hidup kita tak ada satu ruangnya yang tidak dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lakukan dengan menepati syariat, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka keseluruhan aktiviti kehidupan kita sama ada ibadah dalam bentuk yang khusus, solat kita, baca Quran kita, doa kita, istighfar kita, itu hubungan vertikal, hubungan menegak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kehidupan kita dalam bentuk horizontal, menguruskan apa ni negara, politiknya, ekonominya, pengurusannya, pentadbirannya, institusi dan sebagainya, kita uruskan dengan cara yang terbaik sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah nanti akan menjadi satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nanti diganjari pahala. Jadi sebagai prinsipnya, hidup kita ini untuk kita kembali pada fitrah, kita kena sentiasa mengingatkan kita tentang tujuan penciptaan kita. Kita dicipta dan Allah tidak biarkan kita terkapai-kapai mencari matlamat kehidupan sendiri, tetapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa penciptaan kamu wahai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yakni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita rumuskan sebagai ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah. Kalaulah yang dimaksudkan dengan pengabdian itu hanya solat, berapa minit saja kita solat, kira-kira kalau kita tahajud malas dalam sejam, kita ada 23 jam lagi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan maksud ada tuhaf, artinya telah difokus, ini sahaja matlamat kehidupan kamu, itu pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak ciptakan kamu wahai manusia dan begitu juga jin kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kamu dalam bentuk ibadah khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyangnya, doanya, zikirnya, istighfarnya, ataupun dalam bentuk ibadah umum, mengurus dan mentadbir negara, institusi dan sebagainya, juga merupakan dalam ruang lingkup ibadah kita, pengabdian kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peranan kita yang kedua ialah sebagai khalifah daripada banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud malaikat dan juga jin yang offer diri untuk menjadi khalifah, tetapi Allah pilih manusia untuk menjadi khalifah, iaitu kita mentadbir, menguruskan diri kita, keluarga kita, institusi kita, negara kita dan dunia seluruhnya bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat pula beberapa pandanganlah daripada ulama berkait tentang falsafah raya ni, disebut antaranya, dah tadi kita sebutkan tentang Aidilfitri, artinya hari di mana kita beraya. Aidilfitri hari pertama Syawal, kita disuruh al-fitr, kita disuruh iftar, kita disuruh berbuka, haram berpuasa
kita kena berpesta meraihkan kita. Masya Allah, Allah bagi kita peluang meraihkan maknanya hari kebesaran kerana kita berjaya mengekang nafsu kita ni. Tetapi bagaimana keadaannya pula tentang Aidilfitri ini yang kita nak raikan ni, kata hari kebesaran ini kita berpakaian baru kita atau macam mana hidangan yang beraneka jenis makanan, minuman dan sebagainya. Kita lihat antara pandangan dia sebut ke sini. Laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman naja yaumal wa'id. Jadi hari raya itu bukanlah hari semata-mata orang berpakaian baru, tetapi hari raya yang sebenarnya adalah orang yang terlepas ataupun selamat daripada hari ancaman, threatening, daripada maknanya succeed on the day of the threatening, maknanya orang yang berjaya melepaskan diri daripada ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah maknanya latihan puasa yang kita jalani itu di sepanjang bulan Ramadan ini sabang tahun, mungkin dah ada yang dah macam saya dah 58 tahun maknanya. Mungkin saya mula berpuasa umur berapa, ayah dah latih mungkin umur 4 tahun, 5 tahun sampai hari ini mungkin dah 54 tahun dah saya dah berpuasa. Kalaulah andainya dengan latihan puasa ini kita tak dapat apa, kita tak ada maknanya anugerah, kita tak dapat anugerah, kita dilepaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan hari raya walaupun dengan pakaian yang baru. Hari ini saya pakai ini yang pakai putih ini ada lambang kesucian. Ini mungkin pakaian saya untuk hari raya nanti insyaAllah. Jadi hari raya sebenarnya itu ialah bukan hari raya semata-mata kepada mereka yang berpakaian yang baru, tetapi hari raya yang sebenarnya. Yang sebenarnya dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala ialah hari raya orang yang terlepas daripada ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut juga al-aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu ialah sebenarnya patut dirayakan oleh mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Saya ingat apa, tengok dalam WhatsApp grup tu ada rakan saya Profesor Arwahidah akan bercerita mengenai apa ni, Ar-Rabbaniyun War-Ramadaniyun versus Ramadaniyun. Rabbaniyun versus Ramadaniyun. Ahli ibadah Rabbaniyun dengan ahli ibadah Ramadaniyun. Ahli ibadah Ramadaniyun bermaksud ahli ibadah yang hanya bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Rabbaniyun artinya bersifat sentiasa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang kehidupannya. Jadi kita nak latih diri kita, nak mengajak masyarakat kita bersama-sama untuk kita memahami bahawa ketaatan kita kepada Allah ini sepanjang masa. Bulan Ramadan merupakan satu institusi pendidikan, satu skim latihan intensif yang sungguh-sungguh untuk nantinya kita dapat melahirkan ketaatan kita masuk saja Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, masuk lagi Ramadan. Sepanjang 12 bulan Hijriah itu kita sentiasa menjadi manusia yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketaatan kita kepada Allah terus bertambah. Falsafah Aidilfitri menurut Ibn Rajab Al-Hanbali, Ibn Hajar Al-Hanbali, kata dia apa dia? Saya baca ke sikit. Laisa al-aidu liman labisa al-jadid, innama al-aidu liman ta'atuhu tazid. Laisa al-aidu liman tajammala bil libas wal ruhub, innama al-aidu liman ghufrat lahu al-dhunub. Fi lailati al-aid tufraqu khalqu al-'itq wal maghfira 'ala al-'abid, faman nalahu minha shay'un falahu 'aid, wa illa fahuwa maqrudun ba'id. Ibn Rajab ni wafat tahun 790 Hijrah. Antara buku yang ada dalam kursus saya, buku beliau ini yang tadi ucapan dia dalam buku dia Lataiful Ma'arif ini, Jamil Ulum, dia ada 50 hadis Jamil Ulum ditulis Ibn Rajab, dan daripada 50 tu ada 40 hadis Imam An-Nawawi, hadis 40, kemudian tambah lagi ulasan dan juga syarah, menyarahkan 10 lagi tambahan hadis hingga disebutkan Jamil Ulum Al-Hikam ada terdapat 50 hadisan. Ini ada apa kata-kata dia dalam bercerita tentang apa yang dimasukkan Aidilfitri ini. Menurut Ibn Rajab, bukanlah hari raya itu sekadar berpakaian baru. Hari raya sebenarnya untuk mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah hari raya itu dilihat sekadar berhias dengan penampilan pakaian baru, juga kenderaan baru, tetapi hari raya sebenarnya untuk mereka yang diampuni dosanya. Mula saja daripada malam hari raya.
maka diistihalah mereka yang beroleh keampunan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba Allah mengikut kadar amalannya. Siapa yang tidak menggunakan keampunan itu, maka itulah hari raya yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi kita tahu Sabtu malam Ahad, masuk saja Maghrib, kita dah boleh bertakbir hari raya. Jadi di situ sudah diisytiharkan siapa yang berjaya melalui mana madrasah Ramadan ini. Siapakah di kalangan bilion penduduk manusia di dunia ini yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itulah mereka yang sepatutnya merayakan hari kebesaran Aidul Fitri. Seandainya seorang itu terlepas pada memperoleh keampunan ilahi, ini apa ni sambungan terjemahan daripada ucapannya Raja Al-Hambali tadi. Seandainya seorang itu terlepas pada memperoleh keampunan ilahi, maka tiadalah raya untuknya. Bahkan ia menjadi manusia buruan yang makin jauh daripada Tuhan Tuhan ia. Jadi pandangan-pandangan dia ni, saya teringat pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceritakan yang sangat menakutkan kita, siapa yang dapat bulan Ramadan, siapa yang melalui bulan Ramadan tetapi tidak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dia dan neraka. Noh kejauhlah dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan amin. Jadi ini satu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dan satu peristiwa baginda Rasulullah menaiki mimbar yang menyebutkan amin 3 kali. Jadi saya baca dah. Jadi ada satu peristiwa ganjil terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menaiki mimbar. Para sahabat ketika itu dapat melihat dan mendengar baginda menyebut amin sebanyak 3 kali. Ia suatu ayat yang agak pelik, lalu menyebabkan para sahabat bertanya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan ni sampai 3 kali sebut amin naik mimbar? Amin. Itu sebut lagi amin, sebut lagi amin sampai 3 kali. Dia ini dirakam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'id al-mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah, innaka hina sa'idta al-mimbar qulta amin amin amin. Jadi hadisnya panjang, saya terjemahkan apanya, keratan demi keratan lah. Bahawa Nabi SAW sedang menaiki mimbar. Lalu baginda berkata amin sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau apabila sedang menaiki mimbar, engkau berkata amin, amin dan amin. Rasulullah menyambung apa ni dalam hadis ini. Rasulullah menyambung kata-katanya, sabdanya, qala inna Jibril atani, faqala man adraka syahr Ramadan walam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'adahu Allah qul amin faqultu amin. Jadi Rasulullah menghuraikan bila sahabat bertanya, peliklah tuan ni naik mimbar nak berpidato, nak berkhutbah, tiba-tiba yang terdengar oleh kami tuan mengucapkan amin 3 kali. Apa hal ni ya Rasulullah? Rasulullah beresponlah, sungguh Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, sesiapa yang sempat dengan bulan Ramadan dan tidak diberikan keampunan kepadanya, lalu dia masuk neraka, maka Allah akan menjauhkan daripada rahmatnya. Katakanlah hai Muhammad amin. Lalu aku pun berkata amin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyukuk apa ni, mempertegaskan lagi. Seperti yang kita sebut tadi, apa Ibn Rajab sebut, bukanlah hari raya itu orang yang berpakaian baru, berkenderaan baru, tetapi hari raya itu orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri menegaskan. Jadi kita tahulah mana Ibn Rajab mengambil spirit hadis ini, akhirnya mengungkapkan kata-kata hikmah, kata-kata pujangga, kata-kata apa motivasi yang diungkapkan, apa yang dimasukkan dengan falsafah hari raya itu yang sebenarnya. Jadi Rasul sebut, aku naik mimbar bersama ke Jibril. Para sahabat tak nampak Jibril yang mengetahui kehadiran Jibril baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasul menaiki mimbar bersama dengan Rasul ke Jibril, Rasulullah dibisik oleh Jibril. Rasulullah kata, Jibril menyebut, siapa yang capai, siapa yang melalui proses Ramadan, ibadah Ramadan, tetapi result akhirnya gagal, patutnya dia jadi ahli syurga, masuk syurga, tetapi dia jadi ahli neraka, masuk neraka, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh rugi orang tersebut. Katakanlah wahai Muhammad amin, lalu aku pun berkata amin. Jadi ini amin yang pertama. Amin yang kedua ialah, saya baca, وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهِ أَوْ أَحَدَهُمَا
فلم يبرهما فمات فدخل النار وابعده الله قل آمين فقلت آمين. Orang yang kedua yang Rasulullah sebut amin. Ya Allah, yang mengaminkan, yang berdoa tu ialah bukan orang biasa-biasa. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut saja la ilaha illallah, akan disebut Muhammadur Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Dalam apa? Azan kita, iqamah kita, tasyahud kita. Yani dia mengaminkan, yang berdoa ini manusia luar biasa, manusia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yang kedua, ancaman Rasulullah SAW. Dia menyebutkan doa dia yang diaminkan oleh baginda Rasulullah, diperintah oleh Jibril supaya menyebut amin dan Rasulullah sebut amin, ialah siapa yang sempat hidupnya dengan ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka berdua dan tidak berbuat baik pada mereka berdua dan dia mati lalu masuk neraka, maka Allah akan jauhkan daripada rahmatnya. Katakanlah ya Rasulullah, amin. Dan aku pun berkata amin. Siapa yang ibu bapa, ya Allah, tolonglah apa ni, hubungilah mereka. Saya merindu ayah dan ibu saya 2 bulan tak balik ni ya, kena PKP ni ya. Jadi dia di Kuala Lumpur sana, tapi saya hubungi. Siapa yang ada 2 ibu bapa? Di kalangan kita ada yang mungkin masih ada hidup lagi, ayah dia, ibu dia. Ayah saya ada umur berapa? Dia lahir 34 dan 86 tahun. Ibu saya 78 tahun. Dia beza saya 20 tahun. Tahun awal saya 58 tahun, ibu saya 78 tahun, 20 tahun. Bapa saya 86 tahun. Jadi siapa yang ada di bawah bapa, apa salah seorang kena buat baik kepadanya. Hubungi dia. Kalau tak boleh PKP, tak boleh, kerana mana PKP, sekarang ada PKP diperketat, PKP D, PKP satu syarat. Jadi ya, kawasan zon yang merah tak boleh merentasi negeri. Jadi hubungilah mereka, buat baiklah pada mereka, kerana dengan reda mereka kita dapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ya Rasulullah sebut amin ini ialah siapa yang mendengar namamu, kata Jibril, disebut di sisinya dan dia tidak berselawat ke atasmu, lalu dia mati, lalu masuk neraka, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dia daripada rahmatnya. Katakanlah amin dan aku pun berkata amin. Jadi satu lagi, jangan lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Kita, saya dah sebut, kata Rasulullah ni bukan orang-orang yang biasa-biasa. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebut saja Allah, yang selepasnya akan disebut baginda Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita ketika tahiyat kita sebut tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, aku naik saksi selepas itu bahawa Muhammad adalah utusan Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, apabila baginda disebut namanya, dirinya. Ada yang bertanya saya, Rasul, adakah yang kita terjemahkan sini maksud nama mesti Muhammad? Saya kata disebutkan dalam dalam hadis yang zukirta itu, disebut dirimu, sama ada sebut Muhammad ke, An-Nabi ke, Ar-Rasul ke, kita kena sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peserta-peserta bagian kerohanian kita, jangan lupa sebut saja bagian dari Rasulullah, sebut Muhammad kan. Tapi Muhammad bukan Muhammad apa ni, Melayu kita ni, kita refer kepada bagian dari Rasulullah. An-Nabi ya, the Prophet ya, kita refer pada Rasulullah. Kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rasul, the messenger of Allah. Kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tak kata, tidak berselawat ke atas semua, dijauhkan dia daripada rahmatnya, di akhirnya dia masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril perintahkan baginda Rasulullah sebut amin, dan Rasulullah tak ada pilihan, Rasulullah sebut amin. Masya Allah, ini doa daripada Rasulullah. Jadi kita kena jaga Ramadan kita, pastikan rizanya kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tentang buat baik pada ibu bapa. Yang ketiga maknanya kita sentiasa berselawat, melihat ke mana kepimpinan Rasulullah sebagai contoh teladan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan kita. Habis tu tak boleh pakai yang baru ke? Saya sebutkan tadi maknanya bukanlah hari raya tu, kata Ibn Rajab, orang yang berpakaian baru, orang yang berkenderaan baru, yang ada brand, branded dan sebagainya, tu dah nilofa sebagainya. Boleh ke tak boleh? Boleh, siapa kata tak boleh. Tetapi falsafah yang sebenarnya itu, kalaulah hari raya ini kepada orang yang berpakaian baru, berkenderaan, maka raya untuk orang kaya sajalah, orang miskin macam mana? Raya lah
tak mampulah nak bahaya raya. Sebab itu bahaya raya yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjaya melepasi satu halangan nafsu, satu kekangan nafsu sehingga berjaya mendidik, menundukkan nafsu menjadi orang yang abid kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan dan ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Itulah orang yang berhari raya, yang patut menyambut hari raya. Satu Syawal, satu Syawal 24 Mei ni, hari Ahad. Tak lama lagi dah. Esok Jumaat, Sabtu dan Ahad, Masya Allah. Jadi, tentang berpakaian baru, boleh. Saya seperti hadis, Wa'an Jabir radhiyallahu anhu qala, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yawm al jumu'ah. Sahih Ibn Khuzaimah. Hadis 1765. Maksud dia daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu jubah. Jubah inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai ketika menyambut hari raya puasa dan hari raya kurban. Dia juga dipakai ketika hari Jumaat. Masya-Allah, Rasulullah menyambut hari raya baju yang special lah, yang Rasulullah gunakan dia bukan setiap hari tetapi dipakai ketika nak menyambut hari raya. Itu tak, bukan tak boleh berhari raya dengan berpakaian baru lah. Kita boleh tetapi ingat falsafah yang sebenar hari raya itu ialah kesucian kita kembali kepada fitrah, itu menjadi hamba Allah dan juga khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga warawa al-Baihaqi bi sanadin sahih an Ibnu Umar kana yalbasu lil aid ajmal thiyabih fa yanbaghi lir rajul an yalbasa ajmal ma 'indahu. Ada tertinggal perkataan 'indahu. Fa yanbaghi lir rajul an yalbasa ajmal ma 'indahu min athiyab 'inda al-khuruj lil aid. Apa terjemah dia? Diriwayatkan daripada Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahawa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ni anak pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ibnihi wa liwalidihi. Ketika hari raya beliau memakai pakaian yang paling cantik. Beliau menyambut komentarnya. Ini komentar daripada Al-Baihaqi. Dia kata dia, sangatlah digalakkan bagi setiap orang yang memakai pakaian yang paling. Sangatlah digalakkan pada setiap orang memakai pakaian yang paling cantik daripada koleksi pakainya ketika keluar bahari raya. Masya Allah. Tapi kita tak boleh keluar hari raya sekarang ni. Nak pergi semayang raya di masjid pun tak boleh, 20 orang saja. Mereka apa ni, ketetapan dari apa kita sebut, sudah ada berkeliling daripada jabatan agama. Tak apalah, di rumah pun janganlah pakai selekeh-selekeh macam biasa. Nampakkan kita kesyukuran kita kepada Allah yang memberi kita kekuatan dapat menundukkan nafsu. Zahirkan amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat kurniaan Tuhanmu kepadamu, tunjukkan, lafazkan, tunjukkan kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari lain kita berpuasa, masuk satu Syawal haram berpuasa, raikan, makan, pakai yang baru bersama keluarga, insyaallah. Okay. Masyaallah, ini sebagai tambahan-tambahlah. Kita biasa-biasa di tahun-tahun sebelum tahun ini kita buat amalan marhaban, ziarah musim, tapi di musim PKP ni ditangguh buat sementara. Sedih je kawan-kawan kita nak marhaban tak boleh, ziarah musim PKP tak boleh, ditangguh buat sementara. Sedekah bagi duit, Masya Allah, kalau tempat saya ni tak kurang pada 60-70 kalau datang meraikan pada rumah ke rumah dia, kita pun membagi-bagikan apa ni duit raya tentu kat tengah dana. Tapi mungkin ada cara lain lah, transfer melalui transfer account dan sebagainya. Jadi pertubuhan anak yatim dan sebagainya yang dikendalikan oleh apa, NGO dan sebagainya, bolehlah bagi duit raya. Cara yang lain lah, bukan cara yang seperti yang biasa-biasa. Sebab kita sudah perlu membiasakan diri tahun ini dengan kebiasaan yang baru. Sedekah apa yang kita ada lah yang macam ni. Jadi Aidul Fitri al-Aidu ahla ma'ailati. Saya pun mana sebut, kita raikan raya ni bersama keluarga lah. Daripada kita mandi hari raya tu, bersihkan diri kita, kemudian apa, solat hari raya bersama keluarga sendiri, kemudian baca khutbah dan sebagainya, berpakaian baru dan sebagainya. Al-Aidu ahla ma'ailati. Hari raya hari kali ini sangat indah walaupun dengan with our own family, dengan keluarga sendiri. Inilah mungkin keluarga yang tak ramai lah, pasal keluarga sendiri saja, keluarga lain, anak-anak saudara tak boleh datang ni. InsyaAllah. Jadi akhirnya saya nak sebutkan ialah apa dia. Sambutan Aidilfitri adalah, kalau saya nak rumuskan ialah
Sambutan Idul Fitri adalah penghayatan falsafahnya. Dari segi penghayatan falsafahnya membawa maksud kita perlu kembali semula pada fitrah kesucian dengan matlamat hidup sebagai hamba Allah dan khalifah. Kat mana-mana pun kita kena ingat, inilah tujuan kita diciptakan menjadi hamba Allah dan khalifahnya. Betapa tingginya kemuliaan manusia ini berbanding dengan makhluk yang lain, walaupun kita dari segi umur kita pendek. Ada buaya yang sampai umur 200 tahun. Tak ada manusia yang boleh. Saya pernah diberitahu, buaya ada. Pokok pun ada 100 tahun umur dia. Hidup lagi di hutan belantara sana. Tapi kita umur yang kecil, daif, fizikal kita daif. Tetapi Allah pilih kita untuk menjadi khalifah. Untuk mengurus mengurus alam semesta ini. Bumi tempat kita menghuni ini dengan sebaiknya. Dengan matlamat pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada fitrah ketaatan, bukan kemaksiatan. Pertahankan nilai Ramadan. Jadi kita kena jadi Rabbaniyun, la Ramadaniyun. Kita menjadi hamba Allah yang sepanjang masa, bukan yang bermusim hanya di bulan Ramadan saja. Bukan di bulan Ramadan saja kita jaga duha kita, khatam Quran kita, selawat kita, bangun qiyam malam kita. Kalau boleh setiap hari, kalau mampu insyaAllah, kita buatlah, kerana kita hamba Allah bukannya bermusim, kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba kepada Allah dan khalifah kepada Allah di sepanjang umur kita sehinggalah kita kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali pada fitrah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kita berhenti pada maksiat, kita ajak anak kita, tanggungjawab kita ni, yang kita dan kenalan kita dan sebagainya, kembali kepada fitrah ketaatan, bukan kemaksiatan. Jadi untuk akhirnya, saya mewakili keluarga saya sendirilah, isteri dan anak, untuk mohon mengucapkan selamat menyambut Aidil Fitri, Aidil Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada semua, khususnya daripada pimpinan, daripada dekan, kepada dekan, kepada pendaftar, sampai kepada chair school semuanya, dan pengacara Cik Jais dan kru tim pergi kerohanian dan semualah staf-staf yang mengenai saya, kalau ada kesilapan dan kesalahan, saya mohon sangat kemaafan sebab sebanyak-banyaknya pada tuan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon sahih dan bahasyir. InsyaAllah spirit kita di fakulti bahagian kita Muslimin, insyaAllah jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Kita sebagai seorang Muslim nak kena sentiasa lebih baik. Sebab Rasulullah sebut, man istawa yaumahu fahu marhun. Siapa yang sama dua harinya, orang itu orang yang rugi, orang yang terpedaya, orang yang rugi. Jadi setiap hari kita, mudah-mudahan hari ini lebih baik pada semalam, insyaAllah hari esok lebih baik pada hari ini. InsyaAllah itulah spirit dan matlamat kita. Sebab baik dalam bentuk ibadah khusus kita ataupun kita bersama-sama dalam organisasi yang kita kasih dan cintai di bawah pimpinan kita, Profesor Dato' Zaidatun insyaAllah dan timnya yang insyaAllah membawa kita kepada kecemerlangan. Jadi saya nak ucapkan Aidun Sa'id, kullu am wa antum bi khair, zahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saya dan amal tuan-tuan semua, amal-amal kita yang baik tadi, puasa kita, bacaan Quran kita, solat tarawih kita, solat tahajud kita, zikir kita, sedekah kita, zakat kita dan sebagainya tu. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan mengampuni dosa kita, menjalunkan kita insyaAllah dalam senarai orang yang mendapat ampunan Allah dan ahli syurganya nanti insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ini kepada pengacara Encik Jais. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Profesor Mahdia Ahmad Kilani atas perkongsian ilmu yang sangat sarat, yang sangat manfaat, terlalu banyak yang ingin kita gunakan sebagai panduan untuk menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baru lahir daripada Ramadan ini, menjadikan Aid Mubarak ini sebagai satu tempat untuk kita melahirkan tanda kejayaan, hari kebesaran untuk saling menjadi Muslim yang lebih baik pada hari yang akan datang. Selamat. Terima kasih Ustaz atas kerjasama dan juga sama-sama. Insya-Allah kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Masya-Allah. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah pada jam 9:30 nanti kita akan bersama dengan satu lagi program, iaitu program
Siri Kuliah Bersiri High Performance Delivery HPD ISS 2020 yang akan menampilkan tuan pendaftar kita yang berusaha Encik Abdul Razif Shahuddin yang akan terutama berkongsi satu nilai teras iaitu excellence yang akan diberi tajuk kecemerlangan dengan norma baru. Jadi pada jam 9.30 nanti, jadi kira-kira pada 20 minit dari sekarang, kita akan bersama-sama untuk program tersebut. Jadi kepada semua, jangan lupa isi borang kehadiran anda untuk program kerohanian Ustaz Ahmad Kilani sebentar tadi. Dan kita tunggu jam 9.30 untuk berjumpa kembali pada program Excellence sebentar nanti. Sekian untuk itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita nak log out ke macam mana bang? 10 minit je lagi ni, 20 minit lama je. Log out dulu. Boleh, ha? Boleh. Stay, Cik Azir akan buka terus kan? Cik Azir buka terus, kawan-kawan out dulu.